selamat pagi. Sekarang tepatnya jam 7 pagi, jam 7 lewat deh. Sekarang gue lagi mau menuju ke Bintaro, mau hadir ke satu acara yang namanya Saturday Morning Ride namanya. Jadi gue penasaran juga nih, pengen tahu nih acara ini apa aja sih, gitu loh, serunya gimana sih. Ikutin gue terus yuk. Ciao. Halo bro sis, sekarang gue udah nyampe di Bintaro sektor 7, tepatnya di pom bensin BP nih. Lihat tuh mobil-mobilnya, keren-keren. Oke, nanti gue mau temuin si penyelenggaranya, gue mau kulik-kulik dia. Ada acara ini apa sih tujuannya? Yuk ikutin gue terus, cak. Nih, sekarang gue udah sama penyelenggaranya. Bro, gue mau nanya nih. Siap. Ini acara apa sih sebenarnya? Kita cuman ngopi-ngopi doang sih, Om. Tapi sambil rolling aja, rolling santai pagi-pagi. Aduh, suatu kehormatan terbesar sekali nih gue diajak begini kan. Sama-sama, Om. Ini rutenya kemana aja nih kita nih? Kita ngumpul Bintaro, di BP. Terus nanti abis ini ke Terminal 3, foto-foto bentar di parkirannya. Terus terakhirnya ke Flavor Bliss, Alam Sutra ya. Berarti temanya kebut-kebutan. Kebut-kebutan kan ya? Enggak ya? Jangan dong. Oke, terus gue mau tahu nih, event ini atau acara ini kira-kira diadain hari ini aja? Apa lu bakal adain lagi? Bakal gua adain lagi tiap minggunya. Seharusnya lebih banyak lagi ya pesertanya. Ini kayak cuman pancingannya aja pagi-pagi. Oke. Jadi gitu aja bro sis. Si penyelenggaranya pun ikut berpartisipasi bersama teman-temannya juga. Jadi oh iya, gua mau tanya, lu bagi bawa mobil apa nih? E36 gua. E36 cakep. Mantep. Nanti mobil gua liput ya. Siap. Thank you banget. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. Sis, gue udah sampai di Terminal 3 Ultimate. Ternyata seru perjalanan dari Bintaro ke sini, seru banget. Terus mobilnya ternyata keren-keren sob. Lihat tuh. Gila, keren-keren. Nah, ternyata cihui-cihui mobilnya. Tapi ada satu mobil yang gue bikin gue gerget banget. Lo mau tahu mobilnya apa? Nih, lihat nih. Oke bro, gue pengen langsung tanya-tanya sama yang punya nih mobil, ownernya langsung. Bro,
sini bro. Siapa namanya bro? Aco. Oh, gua Jos. Ini buat channel YouTube gua nih, bantu-bantu subscribe nih. Gua dari tadi tertarik banget sih sama mobil lu. Ini mobil lu apa sih nih? Bisa kasih tahu nggak ke mereka? Eterna tahun 92. Tahun 92. Full original. Original. Terus, tapi gua lihat tadi di tol tuh kayaknya perjalanan ke sini tuh wah, ngacir banget mobil lu nih. Itu standar. Buat harian. Buat harian. Tapi AC semua jalan. AC cuma isi freon doang. Isi freon doang ya. Rewel nggak sih bro? Untuk mobil-mobil kayak gini tuh enggak sih, enggak terlalu kayaknya pentingan kecil doang. Biasanya kan kalau ini sebelumnya, berarti ini sebelumnya Galen ya? Iya. Disebutnya Galen juga ya ini berarti? Apa Eterna? Di luar Galen. Galen ya. Yang suka di swap ya, mesinnya 4G93 atau 4G63 gitu ya? 4G63T. Oh, 4G di luar. Ya. Ini kan bro? Ini standarnya 4G63 doang. 4G63 doang, nggak turbo ya berarti ya? NA ya? Iya. Bro, gue mau tahu nih, lu ngikut acara ini nih, tujuannya apa nih? Ya, manasin mobil juga, dapat teman juga. Manasin mobil bro, mobil kesayangan garasi kanebo ya kan. Berarti ini udah berapa lama pakai? Setahun. Terus kalau boleh gue tahu nih bro, next berikutnya proyeknya lu mau apain lagi nih mobilnya? Wah, kandaran aja. Yang penting dilirik, wah bagus gitu. Original, yang penting menarik ya. Iya. Oke deh. Mantep ya. Thank you bro. Yang mobilnya menurut gua pernah, gua penasaran banget nih, pengen nanya-nanya sama orangnya. Mobilnya menurut gua mantep sih. Yuk, kita ikutin. Bro, gua mau nanya-nanya bentar nih. Iya. Lu lagi bawa mobil apa nih? 318 ya 36. Gua lihat-lihat tadi mobil lu kayaknya ceper banget ya. Hah? Keceperan om, salah fitting kayaknya. Oh, salah fitting, bisa salah fitting, bukan baju doang salah. Iya. Nah, ini nih mobilnya nih. Kala kering berapa ya? Kala kering 17. Kira-kira nyusahin nggak sih bawa mobil ini menurut lu? Kalau di jalan sih enaknya adem om, antep banget lah istilahnya. Cuma kalau di komplek kayaknya susah sih om, pasti okay. Mentok. Apalagi di komplek mertua ya. Aduh. Kenapa sih lu pilih E36 buat harian ya? Karena menurut gua timeless om. Timeless maksudnya. Terus apa namanya? Proper aja gitu, kalau gua kan sukanya stance kan om alirannya. Jadi kalau dibikin stance tuh bagus deh, rapi kalau E36. Bisa kasih tau nggak sih ke mereka-mereka nih suka dukanya mobil pendek begini apa sih? Suka dukanya? Nah ini sebetulnya gua kemarin baru ganti, velg baru sebulan umurnya om. Terus sebulan? Sebelumnya itu gua kan bulan lalu gua ke Bandung om. Itu di Tol Pondok Indah dari jalur 3 ke jalur 2, Angan Tembatu om. Oh, Angan Tembatu. Bannya itu pakai 215, 45 kan tipis banget. Jadi bukan bannya pecah om, velgnya pecah. Ini gue ganti velg ini, jadi ceritanya. Oke. Ya udah bro, thank you. Siap. Thank you. Run free and dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer. Why are we so ashamed to be alive? Break the chains. And our freedom's ours to take. Oke bro, sih sekarang kita udah di Alam Sutra, tepatnya di Flavor Bliss. Ini rute terakhir kita ya? Iya, rute terakhir kita. Dan sekarang kita mau makan dulu, udah lapar banget. Sekian dulu vlog gua. Jangan lupa like, comment, subscribe. Ciao.